Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta maaf karena banjir masih terjadi di Kabupaten Bandung. Menurutnya masih ada 5 hingga 6 pekerjaan yang belum selesai. Di antaranya pembangunan sodetan Cisangkuy, 6 lokasi folder dan kolam retensi di Andir seluas 4 hektar. Ditemui usai meninjau banjir di Kecamatan Baleendah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan permohonan maafnya karena banjir masih terjadi di Kabupaten Bandung. Menurutnya ada 5 hingga 6 pekerjaan yang tahun ini belum selesai. Jika sodetan Cisangkuy selesai pada bulan Oktober, volume air ke Dayakolot bisa dibelokkan. Untuk mengatasi banjir, saat ini 6 lokasi folder disiapkan dan kolam retensi di Andir seluas 4 hektar sedang dilelang. Jika sudah selesai digabung dengan terowongan Curug Jompong, Gubernur berharap banjir bisa diatasi. Ada 5-6 pekerjaan yang tahun ini belum selesai, sehingga saya mohon maaf mewakili pemerintah, pengurangan banjir masih kurang maksimal. Gubernur pun menyatakan saat ini terowongan Curug Jompong sudah difungsikan maksimal, namun karena terowongan tersebut bekerja sendirian, penanggulangan banjir belum maksimal. Budi Hartati, Bandung TV.